dari awal mending lihat tim itu sudah ada, emang nggak ada kiat-kiat lain. Nah, oke, bisa tipsnya buat kalau ada atlet yang pengen puasa gitu kayaknya. Ya, oh, biasa. Jadi nggak sahur, minum vitamin gitu aja, kurang lebih sama sih. Ini Sudirman ke-6 maksudnya. Ya, ngeliatnya gimana tanggapannya? Bedanya apa? Bedanya apa ya? Bedanya dari tahun ke tahun memang beda. Memang ya orang-orangnya beda. Tapi ya apa ya, mungkin enggak tahu nih Sudirman yang memang ke-6 kita memang udah apa yang mau dilihat? Iya, makanya dari tahun ke tahun, di tahun ke-6 kamu melihatnya seperti apa? Sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau ini spesial karena mau ulang Olimpik atau gimana? Ya emang dari tahun ke tahun juga sering menjelang Olimpik ya, emang kurang lebih sama sih kalau saya lihatnya. Iya, saya harap ya, pengennya harapannya lebih dari tahun yang kemarin. Mas Asep, di sini sebagai senior juga, kakak kalian juga bagi adik-adiknya, kira-kira menanggapi ini kembali lagi isu soal pencucian di BBSI kembali dicuat, kira-kira komentarnya seperti apa? Saya nggak berani komentar ya, saya nggak tahu masalahnya apa, saya nggak baru dengar juga ini kan, takutnya melampauin apa batas saya yang kurang. Soalnya ada kira-kira seperti apa nih, mantan dipancing lagi ya, saya udah bilang nggak tahu. Oke, okay, ya. Udah, oke, okay. Thank you ya mas. Iya, sama-sama.